Kali ini saya mendapatkan garapan adaptor monitor ya. Ini 19 volt DC. Ya mas, kita coba itu tegangannya nggak ada guys. Coba kita tes dulu ya menggunakan avometer posisi ke arah dioda. Itu sepertinya short. Jadi ini sepertinya short diodanya ini guys. Langsung saja kita memogarnya ya. Cara memogarnya itu ya dicukit atau dipanasi dengan solder guys, gak ada cara lain karena ini paten. Kemudian kita keluarkan mainboardnya. Nah, kita tes. Nah, kita tes ternyata short untuk diodanya ini short atau core sliding. Kita lepas dulu untuk diodanya, kemudian kita tahan pakai tang ya. Diodanya ini 3 amperan, sekitar 3 ampere. Nah, ternyata memang short diodanya. Kemudian kita ganti saja dengan dioda yang normal ya. Nah, ini dia diodanya. Kita pasang diodanya. Kemudian kita beri timah. Kita matangkan solderannya ya, biar koneksinya bagus. Kita potong kakinya biar rapi. Kemudian kita tutup kembali. Kita coba ya, kita tes. Nah, sekarang sudah tidak short. Oke. Dan kemudian kita coba colokkan ke listrik dan tegangan pun ada 19 volt. Setelah itu kan ini namanya saja dipaksa untuk buka ya. Jadi ini rusak guys. Jadi nutupnya harus dilem. Kita bersihkan dulu ya. Sampai bersih biar rapi guys. Setelah itu kita kunci pakai isolasi, kemudian kita beri lem bakar atau lem lilin. Karena benggangnya ini agak melebar setelah dibongkar, jadi saya memakai lem bakar ini guys. Oke.
Semoga bermanfaat ya. Terima kasih.